kita kan klarifikasi, ada beberapa laporan dari teman-teman peserta ujian perangkat desa. Jadi kita klarifikasi ke kepala desa dan ke panitia. Ini ada berapa kades dan camat yang diundang di sini, Bapak? Tadi ada 3 atau 4 kades dan harusnya 3 camat. 4 camat harusnya. Tapi yang satu enggak hadir. Nanti kita follow up yang enggak hadir untuk di follow up info ke depan. Itu dari mana saja, Bapak? Yang desa sama camat? Desanya dari Jontro, kemudian Kepoh, kemudian Terangkil, Tunggusari, dan Sugengwarna. Sugengwarna enggak bus. Cuman yang terus hari kan karena camatnya tidak hadir kita nggak proses. Ini ada adanya apa ke sini ada apa itu? Mereka melaporkan kejanggalan-kejanggalan selama tes perangkat desa kemarin dan kita klarifikasi ke kepala desa dan panitia. Salah satu kejanggalannya mungkin apa? Salah satunya tidak ada stempel ataupun tanda tangan di lembar ketiga pengumuman dari pihak UI itu, jadi kan diragukan keabsahannya, fontnya juga beda, ketikannya juga beda. Pak, lembaga yang diajak kerjasama juga meragukan ya Pak? Mungkin ragu atau tidak akan terjawab kalau kita sudah ketemu UI SKSG itu kan, lembaga UI SKSG itu, kalau kita sudah ketemu akan terjawab, kredibel atau tidak. Sudah dipanggil berapa kali ini? Sampai dipanggil dua kali ini, sudah dua kali sudah belum ada. Ini bisa kemungkinan apa potensi di kan cabut ya Pak hasilnya Pak? Ya nanti kalau dilihat dulu, nanti kan dilihat dari audit LCK. Dari pihak UI harus, makanya pihak UI, pihak ketiga harus kerjasama, kooperatif dengan kami dan datang supaya tidak berlarut-larut. Bahwa nanti membatalkan atau tidak kan proses selanjutnya. Artinya yang sudah dilantik hari ini belum status berapa Pak statusnya? Mau nggak dilanjutkan terus tidak masalah. Sambil kan seandainya terjadi kasus kan tidak semuanya di 264 posisi itu kan tidak salah semua. Cuman nanti kalau di teman-temuan ini yang kita proses kalau memang ada yang salah ya mungkin membatalkan mungkin. Tapi kalau sejauh ini tergantung dari PAUI bagaimana kooperatifnya kepada kami.